Paket. Ya, Pak. Nama Latif. Iya, Pak, atas nama Latif, Pak. COD ya? Iya, Pak, COD. Mau buat apa ini, Pak? Mau buat tanaman hiasan, Pak. Guys, coba perhatikan orang yang memegang keyboard. Mungkin sakitnya agak seberapa ya, tapi malunya itu loh yang akan sulit hilang. Bang, koleksi dari kita, kita kasih yang terbaik untuk sobat-sobatku yang berbahagia, teman-teman follow guli tentunya. Yo, lanjutkan dan aturan kita panggil yang berikut. Aduh, masih. Yuk, kita lanjutkan. Tak panggil yang berikut. Ini adalah proses pembuatan video sinematik dan estetik yang tidak akan kamu duga sebelumnya. Apa yang kamu lakukan jika tengah malam saat sendirian malah mendengar suara yang seperti ini, guys? Ini jadinya jika kamu mengganggu kucing yang sedang bermain, karena dia akan marah sama kamu. Kucing, tidak tahu untuk apa, tidak tahu bisa apa, tapi aku suka kucing, yeay yeay, ku punya kucing. Zaman sekarang semuanya serba online, apa-apa sudah ada di online. Sekali klik barang akan diantarkan sampai ke depan rumah, tanpa harus kita panas-panasan beli langsung ke lokasinya. Paket. Iya, Pak. Nama Latif. Iya, Pak, atas nama Latif, Pak. COD ya? Iya, Pak, COD. Mau buat apa ini, Pak? Mau buat tanaman hiasan, Pak. Hah? Tanaman hiasan. Tanaman hiasan? Iya. Udah sekalian kok pesan pohon beringin, Dek. Ah, biar kontarkan. Nah, aslinya dipisahkan, Kak. Iya, Pak. 210.000. Oke, ini, Pak. Oke. Aku taruh di sini ya. Pak, taruh aja situ, Pak. Dan kali pesan pohon beringin dia. Oke, Pak. Manusia itu memang makhluk yang hebat ya. Bisa mengeluarkan potensi yang luar biasa saat sedang kepepet. Ini adalah definisi cowok yang memang sangat susah ditebak, bahkan sama rekan yang juga sesama cowok. Memang ya, terkadang warga plus 62 itu sangat sulit ditebak perilakunya. Mungkin karena kreativitasnya yang sudah melebihi rata-rata manusia di bumi. Orang malah main, orang disuruh kencing main. Nah, us. Anu tadi guys, pemanasan. Oke. Ya, sedikit lagi, nak. Usahakan berhasil, nak. Sedikit lagi. Coba. Jangan sampai gagal, nak. Oh, alhamdulillah. Izin, angka. Mau dibukin tulisan, ya. Apa tanda ini? Tanda nada buat lagu ya, tuh do re mi fa. Ini jadinya jika masih ngantuk, ruhnya masih separuh, langsung dibawa ke acara pengajian dan disuruh bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Lagi fokus guru. Ya. Perkenalkan nama saya Mia Sophia dari Majlis Ta'lim Al-Barokah. Sukabumi ya. Atau alamatnya Sukabumi. Iya. Iya, pertanyaannya boleh Bu? Bismillah, bismillah. Bismillah ya langsung. Ayo Bu, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Perkenalkan nama saya ya. Sophia. Iya. Iya, langsung pertanyaannya Ubi, ya, silakan. Udah diperkenalkan tadi. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaan saya di Sophia. Dari Majelis Ta'lim Al-Barokah Bunda Wenang Sarung Kuda Sukabumi. Iya. Tanya dong Ustaz. Iya. Makasih. Wassalamualaikum. Pertanyaannya. Pada video berikut mengajarkan kita untuk belajar mengikhlaskan sesuatu yang pernah menjadi milik kita. Kita harus ikhlas. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif ikhlas. Ikhlas, itu bukan duit saya, tadi duit ada jatuh dan membersihkan. Saya curiga nih, kalau kucing pada video ini bukan benar-benar seekor kucing. Kok bisa ya, ada kucing yang seperti ini reaksinya. Ini jadinya jika kamu sedang jenguk teman di rumah sakit yang lumayan sepi guys. Dan kamu tahu kalau mereka orangnya penakut. Inilah perbedaan yang sangat mencolok jika kucing dipelihara oleh cewek dan oleh cowok. Apa pendapatmu? Let's go. Ikan yang di depan kalian, makanya kalian itu bisa hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui titipan Allah, yaitu harta dia titipkan kepadaku, kubelikan ikan buat kalian. Memang ya, kucing masih menjadi salah satu peliharaan yang menggemaskan. Ada yang setuju? Ini adalah rekaman video detik-detik seorang ayah panik mencari anaknya yang entah ada di mana. Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.